Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Lijo Lumu Tutor, tempat saling berbagi sesama YouTuber. Begini teman-teman, saya akan berbagi pengalaman tentang dunia YouTube. Sebenarnya di dunia YouTube itu hal yang paling penting itu apa sih yang harus kita lakukan untuk apa sebagai kita sebagai konten kreator, sebagai YouTuber untuk pemula itu. Sebenarnya itu halnya itu cuman satu kalimat yang paling inti dari inti kunci dari dunia per-YouTuber ini teman-teman. Kuncinya cuman satu, yaitu semua yang ada berkaitannya dengan YouTube itu harus dengan hal yang baik-baik. Paham ya teman-teman? Harus dengan yang hal baik-baik. Hal baik-baik yang seperti apa, Bang? Pertama, kita membuat konten yang baik-baik. Maksudnya apa? Yang jadi edukasi, percontohan, yang bermanfaat untuk semua apa namanya, pencinta, penikmat YouTube. Terus apalagi, kalau kita menonton, otomatis harus yang baik juga. Yang dimauin YouTube itu, video kita itu ditonton sampai selesai. Hal yang kedua, hal yang ketiga, yang baik-baik, like. Like itu menunjukkan apa? Bahwa video kita itu dinilai baik sama YouTube. Ketiga, komen. Komen itu juga harus yang baik-baik. Interaksi sesama teman-teman, sesama YouTuber harus baik. Pokoknya semua yang berkaitan di dalam YouTube, semua itu dikemas jadi satu. Intinya harus kita yang baik-baik. Itu pokoknya. Video yang baik. Video yang baik yang bagaimana? Video yang baik menurut saya itu yang teman-teman itu nyaman menontonnya, ada manfaatnya, dan bisa dijadikan edukasi, bisa dijadikan contoh. Intinya pokoknya yang baik-baik ya teman-teman. Teman-teman ngertilah intinya pokoknya. Dan jangan apa namanya, sekali-sekali kita berbuat yang enggak-enggak. Maksudnya apa? Kalau kita memang sudah berkecimpung di dunia YouTube, kalau kita pengen berhasil, otomatis kita harus apa namanya, menyukai konten teman-teman. Karena kita masih pemuda, menyukai konten teman-teman. Dengan cara apa? Yaitu tadi, harus di like, jangan pelit dengan like. Harus di subscribe, jangan pelit dengan subscribe. Karena subscribe itu memang gratis, nggak beli. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Karena apa? Sudah sering saya omongin itu kalau di apa namanya, di video-video saya yang terdahulu di channel yang sudah diblokir itu punya saya. Itu pokoknya kalau kita nyalain lonceng notifikasinya, itu mudah video kita direkomendasikan. Kalau video kita sudah direkomendasikan sama YouTube, video kita ditonton sampai selesai, maksudnya video kita kan sudah apa ibaratnya punya label bagus, ibaratnya di YouTube itu, di perusahaan YouTube itu sudah punya label bagus, otomatis video kita itu direkomendasikan. Nah, kalau video kita direkomendasikan, otomatis kan semuanya itu sudah bagus punya kita kan. Nah, itu pasti nanti fitur jelajah kita tinggi. Nah, kalau sudah fitur jelajah tinggi, otomatis dimanapun tempat punya kita, video kita itu bakal disodorkan ke apa namanya, pengguna-pengguna YouTube, ke apa namanya, pencinta-pencinta YouTube. Pasti video kita akan ditonton. Dan itu ya pokoknya kita harus bikin video itu satu yang mengedukasi, kedua yang bermanfaat, ketiga pokoknya yang memuaskan penonton. Bagaimana itu semua bisa di apa, bisa dilakukan, itu teman-teman sendiri yang punya apa namanya, yang tahu maksudnya apa. Saya itu harus bagaimana untuk apa namanya, memuaskan penonton. Begitu kita sendiri sebagai kreator yang tahu harus bagaimana.
kalau orang lain cuman mengasih saran gitu aja. Nah, pokoknya teman-teman harus tahu kunci dari kita jadi konten kreator di dunia YouTube. Satu, semua hal yang baik-baik, jangan sampai hanya karena apa hal yang tidak penting itu kita lakukan, itu akan jadi kehancuran di dalam kita ber-YouTube, sudah pasti. Karena apa? Itu hal yang sangat nggak diinginkan sama YouTube. Itu pengalaman saya dari dulu sampai sekarang, walaupun saya belum pernah monet. Tapi kalau saya ambil kesimpulan dari semua konten kreator yang besar-besar, intinya begitu. Yang saya pahami dari analitik-analitik di apa namanya di YouTube itu semua hal-hal yang baik itu yang diinginkan oleh YouTube. Nah, makanya teman-teman, kita semua sebagai konten kreator harus kerjasama untuk apa namanya ya berinteraksi, terus saling menyupport. Pokoknya intinya hal yang baik-baik, jangan pelit sama like, subscribe, sama lonceng notifikasinya. Itu pasti saya jamin, karena di video saya yang sebelumnya itu, di channel saya yang sudah diblokir itu yang saya praktekkan. Bagus sekali itu untuk video kita direkomendasikan dan mendapatkan fitur jelajah yang tinggi. Nah, oke. Apa untuk video kali ini segini saja dulu teman-teman. Nanti saya lanjut lagi ke video selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.